mana mau masuk sebenarnya. Kan ketika Muldoko kongres di Medan itu, kita tinggal ngesahkan aja, ya, dengan kasar. Tapi pada waktu itu saya menghadap presiden, saya bersama Menkumham ada presiden, gimana ini Pak, hukumnya bagaimana, kata Pak Jokowi kepada saya. Hukumnya Pak, tidak boleh ada muktamar seperti itu, karena muktamar itu harus atau kongres itu harus diminta oleh pengurus yang sah. Ini kan mereka di luar, bukan pengurus yang sah, ya, harus sekianan. Jadi itu tidak boleh disahkan, kata Pak Jokowi. Kalau memang begitu, tegakkan aja hukum, tidak usah disahkan Pak Muldoko, meskipun dia teman kita dan punya ambisi politik, kata Pak Jokowi. Itulah sebabnya saya dan Pak Yasoda segera mengumumkan. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Mau perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.